Halo guys, kembali lagi bersama kami Kece, keluarga ceria dalam segmen Warta Tawa. Ahai mengenal aplikasi kontol yang mendadak viral di Indonesia. Aplikasi kontol dari Jerman mendadak menjadi perbincangan di lini masa media sosial di Indonesia. Sejak pekan lalu, warganet ramai memberikan komentar di akun Facebook perusahaan tersebut. Tak hanya itu, tagar kontol juga meramaikan trending topic di Twitter. Meski memiliki nama yang ngeres bagi orang Indonesia, namun sejatinya aplikasi ini adalah solusi digital untuk pelaporan manajemen. Bukan berkaitan dengan alat kelamin laki-laki. Sama sekali bukan. Kontol merupakan startup atau perusahaan yang bergerak di bidang analitik yang terpusat di kota Berlin, Jerman. Dikutip dari laman perusahaan Kontol, aplikasi ini didirikan pada tanggal 1 April 2012. Artinya perusahaan ini sudah berjalan 7 tahun. Untuk pengembangan aplikasi dan website, Kontol secara aktif menggunakan beberapa layanan teknologi. Pada umumnya seperti Google Analytics, WordPress, dan Vimeo. Sementara untuk pengembangan website, perusahaan ini menggunakan 35 teknologi seperti Viewport Meta dan SSL by Default. Menanggapi ramainya perbincangan di lini masa media sosial Indonesia soal aplikasi Kontol, pihak perusahaan memberikan klarifikasi melalui akun Facebook. Dalam postingannya, mereka mengungkapkan akan mengganti nama perusahaan atau aplikasi jika hadir di pasar Indonesia. Ketika kami datang pada pasar Indonesia, kami pikir kami harus menemukan nama baru. Tapi pertama-tama kami akan menaklukkan pasar Jerman. Salam untuk Indonesia dari Berlin, tulis Kontol di laman mereka. Cukup sekian dari kami. Kece, keluarga ceria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Muah.